Kalian ini anak-anak kecil anak kemarin sore, baru kenal bis sehari dua hari, kalau kalian cuma mau menghina saya, fisik saya atau pribadi saya, demi Allah saya gak akan sakit hati, gak akan juga negur kalian, saya sadar selama ini dosa saya banyak, kesalahan saya juga banyak, saya sadar dah bikin banyak perusahaan yang kalian gemari jet gak bisa berkembang, atau bahkan tenggelam, dah banyak nyakitin orang dan ngerusak hidup orang. Tapi cukup arahkan kebencian kalian ke saya, jangan keluarga saya atau orang tua saya, syahid dunia akhirat tanpa hisab dah gak ada, di bumi ini dah gak ada perperangan agama, tapi mati syahid dunia karena membela kehormatan keluarga masih jadi impian saya, jadi kegilaan dan sisi gelap saya jangan dipancing. Buat saya dan jaringan saya, sangat mudah nyari info orang apalagi kalau dah ada no teleponnya, walau dia akun fake sekalipun, kalau kalian selama ini ngerasa adem-adem aja ngehina saya, tolong jangan terlalu pede, itu karena saya membiarkan kalian, dan mengasihani kalian. Rizky Ramadan, ibumu orang yang baik loh, single parent, masa tuanya masih harus kerja jualan soto demi bisa ngeringanin hidup kamu, belajarlah hidup dengan baik, demi ayah kamu yang udah gak ada, demi ibu kamu yang masih nemenin kamu sampai detik ini, oh ya, ibumu udah kasih alamatnya, karena kamu sekarang masih kerja, entar malam kita ketemu ya.